Halo, assalamualaikum untuk anda-anda yang masih menonton video kali ini. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Video kali ini aku mau share waktu libur ya. Biasa kami videonya pas libur ini pagi-pagi 6:30 itu udah hujan. Ini sekitar 6:30 aku baru mulai masak. Ini aku masak sayur asem. Ini yang udah ada dipakai sayur asem gitu ya bun. Jadi isinya lengkap. Lalu ini di sampingnya aku goreng ikan lele. Karena kan cuma berdua jadi gorengnya itu secukupnya aja. Nah ini sayur asemnya seger. Aku memang biasa masak sayurnya itu yang bening-bening. Gak bisa yang sayur bersantan karena lebih gampang. Nah ini di sebelahnya aku baru mau bikin kopi. Lalu di sampingnya ini aku mau goreng tahu sama tempe. Kadang itu gak suka kalau kita habis goreng ikan itu bekas minyaknya untuk goreng ikan itu jadi agak kotor ya di wajannya. Sebelum goreng ikan biasanya aku masukin taburan tepung biar gak meletup-letup saat ikannya digoreng. Nah ini seperti biasa aku bikin kopinya dua, satu buat aku, satunya buat pak suami. Ini yang buat pak suami. Ini buat aku. Itu lelenya udah mateng. Aku bikin kopi itu cuma pas hari libur Sabtu sama Minggu. Jadi kalau pas kerja Senin sampai Jumat aku nggak pernah bikin kopi. Kita aduk dulu kopinya. Oh iya, ini di tempat kontrakan yang baru, yang kemarin aku udah pindah ya bun. Ini lebih dekat dengan kota Malang, masih di kota Malang, kalau yang kemarin tuh di kabupaten. Nah ini tempenya udah mateng, tahu tempe. Nah ini kita goreng tahu tempe untuk yang kedua kalinya. Lalu di sampingnya ini aku mau bikin sambal. Tempe sama sambalnya udah siap. Ini aku mau bikin roti bakar karena cuacanya pagi tadi itu kan udah hujan. Jadi paling enak itu kalau bikinnya yang anget-anget. Jadi minum kopi sama makan roti bakar dulu. Aku tuh kebiasaan kalau pas libur pagi-pagi itu pengennya minum kopi sama cemilan dulu, nanti sekitar 9:00 atau 9:30 baru sarapan. Udah selesai. Nah ini roti bakar sama kopinya. Aku rotinya gak berani banyak-banyak. Dan ini menu hari ini. Maaf ya bun, ini dapurnya belum aku bersihkan habis masak. Ini ada lele, ada tahu tempe, ada menyes, lalu ada sayur asem, ada sambal. Video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah nonton.